Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tarif parkir mobil di Jakarta akan naik hingga Rp60.000 per jam untuk parkir di jalanan golongan A. Semula tarif parkir untuk golongan A berdasarkan Pergub DKI paling mahal Rp9.000. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif parkir untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di ibu kota Jakarta. Dishub merancang kenaikan tarif di jalanan untuk golongan A dan B di sejumlah lokasi di Jakarta. Rancangan tarif parkir DKI Jakarta usulan Dishub untuk parkir mobil di jalanan golongan A akan naik hingga Rp60.000 per jam. Untuk golongan B akan naik hingga Rp40.000 per jam. Tarif parkir sepeda motor di jalanan golongan A akan naik hingga Rp18.000 per jam. Dan untuk golongan B akan naik hingga Rp12.000 per jam. Tarif parkir berdasarkan Pergub DKI untuk mobil paling mahal Rp9.000 per jam. Dan untuk sepeda motor paling tinggi Rp4.500 per jam.